Nah, ini sudah jam 4 lebih, 4 lewat 10. Saya berada di kawasan pertokoan Sudirman. Ini ada lagi ada acara nih. Namanya Metro Sudirman Street Food. Street food itu apa? Makanan jalanan ya. Makanan pinggir jalan tuh. Metro Sudirman Street Food. 30 September sampai 9 Oktober. Hari ini tanggal 3 Oktober, jadi masih 6 hari lagi. Seperti ini, nanti kita ke dalam sana tuh ya, ada apa itu. Street food. Makanan. Itu pusat kota Metro itu depan tuh ya. Masjid Raya, Lapangan Merdeka. Wah, saya pernah tinggal di Metro nih, tahun 64 sampai 68. Ini Jalan Sudirman. Makanya dinamakan Sudirman. Apa ya? Kompleks Sudirman itu lah. Pertokoan. Kita masuk ke dalam ya. Kita nyebrang dulu. Kita mau nyebrang ke sana aja. Nah, di tengah-tengah keramaian Sudirman Street Food ini di Metro ada seratusan jenis makanan. Salah satunya ini nih. Kerak telur khas Betawi. Kayak apa kerak telur itu ya, khas Betawi. Jarang-jarang ada nih. Oh, masaknya kayak gini Pak ya. Masaknya pakai anglo gini ya. Wajan ya. Kok enggak tumpah ya Pak ya? Karena ketan Pak ini. Oh. Oh, tuh. Jadi seporsi gini berapa Pak? 20. Oke. Yang namanya Pak Komis Bapak. Oh, memang kemisan Pak ya. Wih, udah jadi itu. Oh, dikasih apa itu Pak? Serundeng. Serundeng. Oh ya, panas banget ya apinya ya. Panas. Kita mau pesan dulu. Oke, aku pesan satu. Masih nunggu nggak Pak saya? Masih nunggu saya. Oh ini, oke. Ini bebek sama ayam Pak. It, apa? Sebelumnya bebek sama ayam, sama ada. Oh, bebek ada. Bebek ya? Sama juga harganya 20. Oke. Ini pertama-tama yang dimasukin apa Pak? Beras ketan. Oh, beras ketan. Oh, beras ketan. Tuh, Bapak Ibu tuh beras ketan pertamanya. Berarti beras ketannya masih mentah tadi waktu masuk. Tapi bisa matang Pak nanti. Matang. Ah. Apinya panas banget Pak ya, arang Pak ya. Oh, ini serundeng kelapa Pak ya. Ah, bumbu-bumbu lah. Jadi ada pilihan Bapak Ibu ya. Nih, ada telur bebek, ada telur ayam Pak ya. Oh. Wow. Oh, diaduk-aduk gitu Pak ya. Oh, telurnya dua Pak? Satu Pak, kalau kecil nggak jadi Pak, makanya kadang nanti yang kecil pulang itu kecil. Tapi, oh gitu. Iya. Kalau kecilnya kadang juga, kalau satu nggak jadi. Oh gitu. Kalau sumpah, balik. Iya. Oh iya. Jadi kekuatan dia nggak tumpah itu karena telurnya iya. Itu Pak ya? Lengket. Ini Bapak udah hari keberapa Pak jualan? Hari keempat ini. Keempat? Iya. Oh udah 4 hari. Biasanya mangkal di mana Pak Komis? Di Taman Gajah. Taman Gajah. Karang. Oh di Karang. Ya, lo. Malah nggak pernah ketemu ya? Karang samping Glel Pak. Iya samping Glel itu. Ya. Oh di situ. Oh Bapak orang Karang. Iya. Oh alah Pak orang ketemu aku suka Karang Pak. Tanjung Gading aku. Orang itu. Oh.
Hah? Dekat rumahnya Pak Bupati Tanggamus. Dalam itu. Ini Kampung Sawah, Pak. Oh, Kampung Sawah. Ya, lapangan Brebes. Nah, lapangan Brebes katanya mau ada acara juga, Pak, ya? Sudah. Udah? Sudah. Walah. Panjar. Lewatan. Iya, iya, Bu. Bentar ya, Bu. Urusan administrasi. Ini serundengnya nih. Jadi yang bikin gurih tuh ini. Tuh. Serundeng kelapa. Ingat nggak? Zaman kita kecil dulu. Kalau bisa makan pakai serundeng kelapa itu udah, aduh, enak banget ya. Awas gosong, Pak. Oh, belum. Dia dibalik gitu nggak tumpah ya. Kekuatannya di telur, lengket. Oh, kalau malam jualan di pasar apa tadi? Patung Gajah. Taman Gajah. Oh, gitu. Ini kok Bapak sampai ke Metro? Kenapa, Pak? Karena kan ikut ini. Acara ini. Terus Bapak dengernya dari siapa? Dari, ya kan ada panitianya. Oh, gitu. Dihubungi, Pak, ya. Keren tuh, udah jadi punya aku tuh dibungkus sama Pak Kumis. Orang Karang ketemunya di Metro malah. Huh. Kemarin kan di Transmart belum ini. Oh gitu. Ya. Nah. Telur bebek apa telur ayam, Bu? Ayam aja katanya, Pak. Bisa milih. Jadi pertama-tama beras ketan. Beras ketan. Ini dia, jadi ini betul-betul tradisional kalau ini nih, kerak telur. Setahu Bapak di komplek ini yang jualan kerak telur siapa lagi selain Bapak? Gak ada, cuma satu-satunya. Nah kan, tuh. Satu-satunya tuh. Aremnya aja panas kayak begitu. Yuk, yang mau kerak telur, mumpung Pak Kumis ada di Metro nih. Oh. Ini juga rame nih, apa ini ya? Gurita bakar. Wow, ada gurita bakar juga. Oke, suasana makin rame di Sudirman Street Food Metro. Senin 3 Oktober 2022. Nah, ini kayak gini harus dilestarikan ini. Jarang-jarang dah. Street food. Makasih ya Pak Kumis, sukses usahanya. Nanti kalau udah selesai tak cari di lapangan Nenggal ya, Pak.